Pemirsa yang beriman, ketemu lagi bersama Kumpul Pat Semut. Jadi untuk pada video kali ini saya akan men-share pengalaman membuka aplikasi beberapa jam yang lalu. Yang dimaksud adalah aplikasi MaXXtreme ya. MaXXtreme ini. Ini aplikasi untuk Telkomsel. Untuk mendapatkan kuota-kuota murah, khususnya kuota entertainmentnya seperti VideoMax, CutPlay dan kawan-kawannya ya. Namun di HP yang sudah di root kita buka, nah itu akan seperti ini. Your device is rooted. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Untuk Android yang sudah di root, jadi caranya kita kembalikan dulu. Caranya sangat mudah, cari aplikasi Super SU nya, karena HP yang sudah di root pasti mempunyai aplikasi Super SU. Kita buka. Nah, kadang-kadang pergi ke pengaturan, gulir ke bawah. Di situ ada Super SU, aktifkan Super User, agan-agan jangan checklist. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita buka aplikasi MaXXtreme-nya ya. Dan sudah tidak ada masalah lagi. Nah, untuk menggunakannya agan-agan tentunya menggunakan kartu Telkomsel ya. Kita di sini masuk menggunakan nomor telepon. Mohon maaf, saya sensor nomor telepon Telkomsel saya ya. Dan kita kirim pesan. Cek pesan yang kode OTP terkirim. Berhubung handphone yang menggunakan Telkomsel saya ada di HP lain, jadi pesannya ke HP lain juga kan. 8677. Kita verifikasi. Lagi apa nih? Loading kayaknya ya. Tunggu. Nah, sudah terbuka. Coba kita cek paket-paket apa yang ditawarkan. Kemarin sih heboh ada paket yang 10 perak ya kan, promo. Nah, sekarang juga ada nih paket unggulan. Jadi agan-agan silahkan yang menggunakan Telkomsel download, karena banyak sekali promo pada bulan Ramadan ini. Ini ada yang terbaru nih, combo terbaik untukmu 2350 MB. Untuk hooknya, nah betul kan ada yang paket murah. VideoMax promo 30 GB 30 hari RP10. Lumayan kan. Tapi saya gak punya pulsanya jadi gak beli ya. Oke, mungkin sekian kan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.